Ini double strike nih, tapi tadi dia di depan putus karena kena jangkar. Jadi mudah-mudahan double strike lagi nih. Tuh, dia mudah-mudahan nancep gitu dia. Tapi jelas dia beda sama bandeng, karena bandeng tuh biasanya lari dulu. Kalau udah deket, ini dari pertama udah langsung ke bawah. Saya bilang ini bukan ini. Tapi ini kan ini enak untuk dimakan nih. Sekarang saya kembali lagi ke Pulau Seribu karena saya masih penasaran. Kemarin 2 minggu yang lalu mancing bandeng sukses. Tapi saya masih penasaran, saya kembali lagi sekarang mau nyari bandeng. Ini juga di sebelah kita tuh juga ada kapal-kapal dan nyari-nyari bandeng. Jadi ini sekarang weekend. Jadi kalau weekend tuh biasanya di Pulau Seribu banyak kapal-kapal jari-jari gini. Apalagi kalau targetnya Tenggiri, ini targetnya bandeng. Kadang-kadang kesulitan mancing bandeng tuh karena dia umpannya rembon. Kadang-kadang musim bandengnya lagi timbul ya. Dia berkerumbul di atas kayak semacam boiling gitu. Tapi apa namanya, rebonnya dicari susah. Ini aja rebonnya nyari ya jauh. Nyari rebonnya di daerah sini nggak ada. Jadi kadang-kadang gitu ikan tuh. Kalau dianya pas ikannya misalkan kayak tenggirinya banyak, umpannya tembak atau kembunginnya susah. Misalnya juga gini nih, ini rebonnya sekarang agak sulit nyarinya tuh. Hambur dulu lah. Okay. Umpannya dilempar berbarengan sama caming, jadi dia jalan di antara caming-caming ini. Assalamualaikum. Waduh. Lapennya. Oh, ikan dia bawa dia. Udah main dasar tadi dia. Iya, enggak ada. Ya, Bang Haris, Om. Bang Haris, Pak. Iya. Ya, Om mau makan-makan siang. Oh. Lara tua. Nanti. Ini bukan targetnya, tapi karena arusnya lemah. Dia ke bawah dimakan sama ikan karang. Ikan anak saya itu. Tapi ikan enak tuh untuk dimakan tuh. Jadi sambil nunggu tujurannya disamber, kita cari untuk lauk makan siang. Dan pas saya pasang 4 joran di belakang. Tuh, lalu saya fight baru. Ini kerapus gini juga enak banget ya. Sembari kita sambil nunggu disamber bandeng, kita iseng-iseng mancing dasaran. Nih kita mancing, tapi sedih juga kita ngelihat banyak sampah-sampah plastik. Ada bungkus-bungkus makanan, ada juga ada gelas botol plastik. Jadi sebenarnya sahabat-sahabat angler kalau mancing sebaiknya di kapal disediain plastik sampah. Jadi kita ikut menjaga kebersihan laut. Laut itu bukan tempat sampah. Orang udah buang-buang aja di sampah. Oh, lautnya bersih kan enak lihatnya kita juga. Karena juga mungkin banyak ini plastik-plastik semua nggak bisa hilang ya.
atas mau sholat sih ber. Kecil. Ya, gitu doang. Pak, tarik pak, tidak. Kan berdarah biru. Kan berdarah biru. Tidak dekat di mata. Tidak aja. Tuh, oh, tuh bandeng tuh. Ya. Soalnya kawannya tadi soalnya. Ya, ini udah di sudut. Jajal, jangan taruh di depan hujan. Puter aja cap jang cap. Gua di sana ngumpet ke sono. Sih. Tapi menarik ya udah. Oh, satu udah dua. Kira-kira apa nih ya? Dari kayak tarik aja. Bandeng sih kayaknya. Bandeng ya? Bandeng om. Gak kayak model tuna. Mendem. Aho. Ayo sini, nurut. Oke. Balik, balik. Oh, siap-siap depan ke bawah. Balik. Cepat, cepat. Hah? Cepat. Nah. Pas. Pas, guys. Oh. Halo. Ayo, ayo balik sini. Ayo. Ayo. Balik sini. Balik. Tuh, jari-jari, terus. Agak pun apa? Kena, apa namanya? tali jangkar. Ini double strike nih, tapi tadi ya di depan putus karena kena jangkar. Jadi mudah-mudahan double strike lagi nih. Ya mudah-mudahan nancep gitu dia.
Wah. Dia saya lupa namanya apa nih, bed fish ya maksudnya, tapi tarikannya lumayan, tapi jelas dia beda sama bandeng, karena bandeng tuh biasanya lari dulu, udah deket ini dari pertama udah langsung ke bawah, sebenarnya bukan ini. Oh, ini ikan ini enak untuk dimakan nih, lupa aja. Oke, coba ini model ya, model mocel apa bakal. Mocel apa putus, kita lihat dulu. Oh putus lagi. Oh los di sambungan. Los di sambungan. Sambungan ya. Jadi putus di ini nih. Coba di BAB leader. Dulu nih, Pak. Leader ya. Oke. Okay. Oke, ini tadi kita mancing bandeng dari pagi sampai siang. Enggak ada berapa kali lah kita strike tapi lepas nggak dimakan. Jadi sekarang kita berubah haluan, kita rencana mau cari ikan dasaran, ikan kembung terutama. Ini dapat informasi katanya kembung tuh lagi main di daerah sini, daerah karang-karang sini kumpul semua nih, apa namanya, kapal-kapal untuk nyari kembung banyak banget. Jadi kalau mau nyari informasi, ini sekarang kembung ada di sini, langsung diserbu. Ini banyak banget, ada 10 kapal kali semua kumpul di sini nih. Kita mau gabung, jadi kita berubah, nggak mancing bandeng lagi, kita mau cari kembung. Kembung tapi enak, padahal kembungnya kembung banjar yang besar-besar, enak tuh untuk konsumsi. Mudah-mudahan kita dapat nih. Ini sekarang lagi mau, kita mau coba nih. Jadi ini ngotrek. Rebon ini ya, rebon ini ya. Mana? Masukin bobo. Bobo. Bu. Apa yang tadi? Seekor kumbungnya kumbung banjar nih. Nih kumbungnya kasihnya tuh. Tuh atas lihat. Oke, lihat tuh, kumbungnya kumbung banjar gede banget. Mancingnya mancing bandeng pagi, cuman nggak tahu arusnya juga masih nggak betul, padahal saya masih penasaran sama bandeng. Akhirnya bandeng nggak makan, kita ngambil keputusan kita mesti pindah tempat. Kaptennya bilang katanya cari kembung. Oke, jadi kita mesti cepat memutuskan, kalau ikan nggak makan kita cari kembung. Tadi kita ketemu sama kapal-kapal nelayan di tendak tadi. Bukan tendang dia, tandesan. Di tandesan tadi itu banyak kapal-kapal, tapi mereka dari pagi gitu udah terus siang, jadi dapat sih. Jadi kadang-kadang kalau di tempat kita cari umpan, kita cari umpan tembang atau kita cari umpan kembung kayak tadi itu, kapal-kapal lain kita sembari cari kembung, kita juga pasang panceran, tapi panceran kita tadi nggak dimakan. Tapi tadi nelayan di samping dia pasang panceran sendiri, pakai kembung disambar sama ikan layaran terbang-terbang tadi. Sayang putus dia.
itu nelayan di sebelah apa namanya, jadi iseng-iseng tapi berhadiah dia. Tapi nelayan sebelah tadi lumayan tuh, dia nyari kembung, dia nyari ikan tenggiri juga, dapat tenggiri, layarannya nggak lepas. Kita lumayan, saya juga baru lihat tuh apa namanya kembung banjar besar-besar banget, lumayan. Ini kayaknya harapan nggak ada kecuali mau kita bertahan sampai malam. Jadi gimana nih, nah, Thomas? Lanjutkan untuk besok nih. Waduh, besok lagi. Ini nah ini benar-benar Thomas ini lost doll ini nggak dapat seorang. Besok lagi, besok lagi. Nelayan bukan tapi ke laut terus. Nelayannya kalah. Jadi sekarang gimana keputusan kita nih? Cabut mungkin ya. Cabut ya, udah nggak ada harapan ya? Nggak ada harapan, udah sore juga. Udah sore juga ya. Nggak bisa, kita mancing juga. Karena kita mancing juga bukan nyari ikan kayak nelayan. Kita kan memang mau happy-happy ya. Ya. Kita nggak, bukan juga nyari omset. Kita juga fun fishing. Ikan nggak makan ya udah. Memang bukan. Memang nggak selamanya tuh ikan tuh kita berhasil makan. Hari ini berhasil, besok belum tentu. Dan kondisinya begitulah, tergantung banyak faktor. Arus, temperatur air berbeda-beda. Oke, jadi kita balik nih ya, kutu Neng. Oke. Terima kasih Anda telah melihat tayangan ini yang hasilnya kurang memuaskan, tapi kita tetap happy. Salam strike. Salam lost dog. Tetap gaspol.